Ya pemirsa, ternyata banyak sekali ya makanan di sekitar kita yang bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan imunitas tubuh. Kalau tadi disebutkan salah satunya adalah bawang putih nih pemirsa. Dimana biasanya emang bawang putih ini dimanfaatkan sebagai bahan dasar untuk memasak. Kemudian ada kacang almond. Nah, kacang almond ini juga merupakan salah satu favorit saya loh pemirsa. Apalagi kalau kacang almondnya itu dipanggang. Biasanya saya jadiin cemilan ketika nonton Netflix pemirsa. Kemudian tidak kalah enak dan tidak kalah menarik ini adalah buah-buahan. Karena memang buah-buahan ini merupakan jenis makanan yang banyak mengandung vitamin juga nutrisi yang penting sekali untuk tubuh kita dan tentunya untuk meningkatkan imunitas tubuh kita ya di masa pandemi COVID-19. Tapi kalau kita bicara soal buah-buahan nih pemirsa, banyak sekali buah-buahan Nusantara atau buah-buahan lokal asal Indonesia yang mengandung banyak manfaat. Salah satunya ini adalah jambu air, kemudian ada jambu biji, kemudian juga ada manggis dan juga ada jeruk bali. Dan dari 4 buah yang sudah saya sebutkan tadi, kalau pemirsa sendiri paling suka sama yang mana? Kalau saya paling suka sama jeruk bali nih pemirsa, karena selain rasanya enak, manfaat yang terkandung dalam jeruk bali juga sangat banyak sekali. Tapi nggak mau kalah, ternyata untuk jambu air juga mengandung banyak antioksidan yang ternyata baik loh untuk menjaga kesehatan mata kita. Kemudian untuk manggis sendiri juga banyak mengandung vitamin C dan serat yang ternyata bagus juga untuk mengontrol gula darah di dalam tubuh kita. Dan ternyata produksi buah lokal atau buah Nusantara saat ini juga banyak dan melimpah ruah sekali pemirsa. Dimana ternyata pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2020 untuk produksi buah lokal atau buah Nusantara ini selalu mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Nah peningkatannya itu pemirsa bahkan mencapai sekitar 6,06% di setiap tahunnya. Tapi sayangnya dari banyaknya produksi buah yang ada di Indonesia ini tidak diimbangi nih dengan banyaknya masyarakat yang mengkonsumsi buah. Karena ternyata untuk masyarakat Indonesia sendiri ya, ini rata-rata konsumsi buahnya masih di bawah standar yang ditentukan oleh Organisasi Kesehatan Dunia. Tapi kira-kira pemirsa penasaran nggak sih berapa sih konsumsi buah dari masyarakat Indonesia? Dan langsung saja nih kita saksikan tayangan berikut ini pemirsa. Presiden Joko Widodo mengajak masyarakat untuk meningkatkan konsumsi buah dan sayur Nusantara. Menurut Jokowi, buah Nusantara tidak hanya menambah asupan gizi saja, tetapi juga dapat membantu para petani agar tetap semangat, produktif, dan sejahtera. Jokowi juga memaparkan bahwa rata-rata tingkat konsumsi buah masyarakat Indonesia saat ini masih rendah. Rata-rata konsumsi buah masyarakat Indonesia hanya 88,56 gram per kapita per hari. Jumlah ini turun 1,4% dibandingkan periode 2019. Adapun tingkat konsumsi tersebut hanya 59,04% dari batas minimal angka kecukupan gizi Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO yang merekomendasikan konsumsi buah sebesar 150 gram per kapita per hari. Jokowi menambahkan upaya untuk meningkatkan konsumsi buah dan sayur perlu dilakukan dengan cara-cara kekinian seperti pemanfaatan teknologi sebagai sarana edukasi. Hal tersebut perlu dilakukan agar dapat menjangkau anak-anak dan generasi muda untuk mencintai buah dan sayuran lokal. Sementara itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo memaparkan bahwa pada 2021, tepatnya per 1 Agustus 2021, produksi buah nasional mencapai 7,9 ton. Hal itu didasarkan pada laporan Sistem Informasi Manajemen Survei Pertanian Hortikultura Badan Pusat Statistik. Sebelumnya pada 2020, jumlah produksi buah nasional yang mencapai 24,8 juta ton. Melimpahnya produksi buah membuat harga buah lokal relatif terjangkau dan stok buah mudah didapat di pasaran. Yuk, tunggu apa lagi? Mari mengkonsumsi buah hasil petani lokal dengan harga terjangkau dan dapat meningkatkan imunitas tubuh. Berbagai sumber, iDeck Channel.